Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda kini bersama dengan saya Faikah dan saya Muhammad Khairul Jadul Rahim. Pagi ini kami akan melaporkan cuaca angkasa di seantero dunia. Di Kuching, kelajuan telah mencapai had amaran awal iaitu selaju 100 km per jam. Amaran kepada bot-bot nelayan kecil, jangan pergi ke laut kerana angin ini boleh mengorbankan nyawa anda. Ingat tu. Hal ini disebabkan oleh impak angin suria. Di Fukushima, siaran radiasi matahari semakin berbahaya kerana ia boleh menyebabkan kanser kulit dan katarak mata. Kepada semua penduduk, sila pastikan anda tidak keluar rumah dan jagalah anak-anak anda kerana kanak-kanak sangat berisiko tinggi dengan penyakit ini. Ingat sekali lagi. Di Kanada, gangguan komunikasi telah berlaku kerana banyak sistem komunikasi menggunakan Inosfera untuk menghantar isyarat radio untuk jarak yang jauh. Ribut Inosfera sebagai contoh menyebabkan beberapa frekuensi radio diserapkan manakala sebilangannya dipantulkan, dengan ini menyebabkan isyarat tidak stabil. Seperti dalam skrin anda, anda dapat melihat kejadian yang berlaku di dunia. Oleh kerana matahari adalah punca utama kepada cuaca angkasa dan dilihat situasi sekarang di seluruh dunia, seharusnya kejadian interaksi di antara fenomena pada matahari dan kesannya kepada magnetosfera dan atmosfera bumi patut difahami dengan lebih teliti dan lebih meluas. Pada masa kini, fenomena yang berlaku pada permukaan matahari dan angin suria serta kesannya kepada bumi semakin giat dibuat kajian, tetapi tertumpu kepada negara-negara maju. Adalah amat diharapkan bahawa artikel pendek ini mampu memberi pengenalan kepada faktor yang menyebabkan cuaca angkasa dan diharap dapat membantu meningkatkan lagi kajian yang lebih meluas, khususnya bagi generasi muda kita di Malaysia. Paling tidak pun ia akan dapat dijadikan titik tolak pemahaman orang ramai serta meminimalkan kesan negatif cuaca angkasa kepada kita pada masa akan datang. Sekian saja pada kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam.